Jadi acara ini akan diikuti. Acara ini akan berseri, yaitu diawali dengan hari ini, tanggal 27 September, kemudian tanggal 10 Oktober, 24 Oktober, 7 November, 21 November, 5 Desember, dan 19 Desember. Nah, diharapkan hari-hari tertentu ini para peserta sekalian bisa mengikuti olahraga bersama kami di Jakarta Timur. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pertama pembukaan oleh saya sendiri yaitu Dr. Rahmawati sebagai wakil dua dari pengurus IBDI cabang Jakarta Timur. Kemudian pembacaan oleh saya juga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa dan kata sambutan oleh Ketua IBDI Jakarta Cabang Jakarta Timur oleh Dr. Aldrin Nelwan Pancaputra, SPAK, Mars Biomed Onkologi, MKES SH. Kemudian kita lanjutkan dengan paparan presentasi dari Dr. Anita SPKO yaitu berjudul Sedikit Waktu Untuk Bugar, dilanjutkan dengan tanya jawab. Berikut latihan fisik, yaitu workshopnya kita untuk senam. Kemudian penutup oleh ketua panitia yaitu Dr. Anita kembali, dan foto bersama secara online. Untuk itu, marilah kita... Oke, okay. Mbak Emi, dipotong dulu Mbak Emi. Oke, okay. Kenalkan Dr. Ade Tobing. Sudah hadir spesialis kedokteran olahraga yang akan memberikan penjelasan soal gerakan instruktur Dr. Emi dan Dr. Adrin. Om, mana ya orangnya? Aku belum ada. Itu, Dr. Ade itu yang udah cantik pakai baju hijau terang. Selamat sore, okay. Dr. Emi, Dr. Adrin. Dr. Ade, wah Dr. Ade. Seger ya dong pakai baju hijau. Baju dari Perwatusi. Ini namanya Perwatusi, siap dok. Iya Mbak Emi, jadi Dr. Ade ini dari Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Jadi senam hari ini judulnya Senam Pencegahan Osteoporosis. Mungkin Mbak Emi boleh sebut. Perkumpulan Tulang Sehat Warga. Warga Tulang Sehat Indonesia. Tulang Sehat Indonesia. Oh, oke. Okay. Baik. Belum, ini kan latihan. Iya. Siap. Latihan dulu kita ya. Oke. Okay. Yuk lanjut Mbak. Dr. Adrin ya? Siapa dulu? Dr. Adrin, untuk itu marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua IBDI Cabang Jakarta Timur yaitu Dr. Adrin Nelwan. Silakan dok, waktunya dimulai. Tes dok suara dok. Hah? Dr. Adrin tes suara coba. Tes suara Dr. Adrin. Masih mute. Masih mute ya? Masih mute Dr. Adrin. Dok, ketemu nggak tombol unmute-nya, dok? Ya, lagi udah, nulis. Dr. Adrin, mau coba nggak? Lagi nulis? Lagi nulis apa? Buat nanti paparan jam 4. Oh, oke. Okay. Ya, udah. Kita pre-memory aja ya. Ya. Oke, okay, lanjut, Mbak. Dr. Adrin. Ya. Kemudian kita nyanyi. Oh, sebelum itu salah, dokter. Kita bacakan. Nah, kan. Iya. Kita bacakan tata tertib dulu. Tata tertib. Mengikuti onar kita namanya onar Dokter Ade online seminar, kalian bikin onar gitu. Okay. Sedikit waktu bugar yaitu pada saat acara mikrofon akan otomatis di mute atau dinonaktifkan. Kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A. Ketiga, sesi pertanyaan akan dibuka setelah presentasi narasumber selesai. Keempat, peserta yang akan mengikuti aplikasi Zoom ini dapat mengikuti juga melalui YouTube. Kelima, setelah seminar, Dr. Anita akan mengadakan senam low impact yang akan diadakan setelah ini, yaitu berupa workshopnya. Maka dari itu peserta diharapkan mengikuti paparan Dr. Anita itu sampai selesai selama kurang lebih 20 menit. Kemudian doa dan workshopnya sih sebenarnya dipimpin oleh instruktur Dr. Haria dengan penjelasan gerakan dari Dr. Ade Tobing, spesialis kedokteran olahraga, Mbak. Taruh. Ya, gimana? Boleh ditulis.
Jadi selanjutnya akan ada workshop berupa senam pencegahan osteoporosis. Taduh. Selanjutnya akan ada workshop. Terus? Berupa senam pencegahan. Dokter Ade, kalau ada kata-kata salah tolong dikoreksi ya. Berupa senam pencegahan osteoporosis. Pencegahan osteoporosis. Terus? Ya, dengan instruktur Ibu Hairiyah. Instruktur Ibu Hairiyah. Dan penjelasan dan dari sumber. Apa dok? Ya. Dengan narasumber. Dan narasumber Dr. Ade Tobing SPKO dari Perwatusi Pusat. Dr. Ade apa? Tobing. Ade Tobing SPKO. SPKO dari? Dari Perwatusi Pusat. Perwatusi Pusat. Okay. Perwatusi adalah perkumpulan warga tulang sehat Indonesia. Yes. Oke. Okay. Benar. Seger ya dokter ya. Terakhir seger banget. Oke, lanjut Mbak Emi. Ya. Kemudian tanya jawab. Kemudian latihan fisik oleh instruktur dokter Ibu Hairiyah tadi. Kemudian penutup oleh Ketua Panitia, Dr. Anita, dan foto bersama. Ini setelah foto bersama baru kita mengadakan senamnya, workshopnya ya? Terserah, kita mau foto bersama di akhir apa di tengah-tengah? Saya rasa foto bersama itu boleh di awal loh, supaya masih bagus. Nah, ini Dr. Ade lebih pengalaman. Terserah sebelum aja, Mbak, kalau gitu. Sebelum aja ya, dok ya. Sebelum mulai penuh. Nanti ada ya. Acara apa sebelumnya ya? Kata sambutan ada? Kan Nita kan ada. Kayaknya abis Nita presentasi deh dok. Iya. Abis Nita presentasi udah bagus ya. Kan itu lagi banyak-banyaknya. Iya. Jadi foto bersama setelah Ibu Nita. Ibu naik ya ke atas ya Bu. Masuk ke dalam, naik ke atas. Ke lantai 3. Iya. Ibu, iya terima kasih. Bu Hairiyah udah nyampe, udah di bawah. Alhamdulillah. Nita, jadi foto bersamanya setelah Nita presentasi ya? Yes. Oh, dirubah lagi dong berarti. Ya, nggak apa-apa. Kan itu ada masukan bagus, kalau nggak kita udah kuyu-kuyu semua pas foto, Mbak. Okay, foto bersama. Ya, okay. Kayaknya nggak usah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, kita akan bugar bersama IDI Jakarta Timur. Yaitu karena di masa pandemik ini untuk olahraga keluar sangatlah sukar dan susah karena kita harus menjaga 3M. Maka dari itu dengan bangga IDI Jakarta Timur mempersembahkan bugar bersama, yaitu sedikit waktu untuk bugar. Ya, nanti akan dipaparkan juga oleh Dr. Anita Suryani SPKO. Dan juga akan dilanjutkan dengan workshop berupa senam osteoporosis dengan instruktur Ibu Hairiyah, dan akan diberi penjelasan juga oleh Dr. Ade Tobing SPKO dari Perwatusi. Adapun acara pada siang hari ini adalah pembukaan oleh saya sendiri sebagai MC dan moderator. Kemudian saya akan membacakan tatip acara onar ini, yaitu pada saat berlangsungnya onar, kita akan otomatis mematikan mikrofonnya, yaitu dengan mute. Kedua, peserta akan mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A. Ketiga, sesi pertanyaan akan dibuka setelah presentasi oleh narasumber selesai. Keempat, peserta yang tidak dapat mengikuti dengan aplikasi Zoom ini dapat mengikuti melalui YouTube. Kemudian setelah seminar ini, yang tadi saya akan katakan ada workshop, yaitu berupa senam osteoporosis dalam rangka menyambut Hari Osteoporosis Indonesia. Kemudian acara sesi foto bersama setelah itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah
kita akan meminta Ketua ID Cabang Jakarta Timur yaitu Dr. Aldrin Nelwan Pancaputra, SPAK Mars Biomed Onkologi MKES SH untuk membuka, memberi kata sambutan pada acara ini. Beliau adalah saat ini sebagai Ketua ID Wilayah Jakarta Timur periode 2019 sampai 2022. Beliau adalah alumni UKI tahun 1988 dan mengikuti spesialis akupunktur dia tahun 2002. Kemudian banyak sekali sekolah-sekolah yang diikuti oleh beliau, riwayat pekerjaan beliau adalah sekarang di Kementerian Kesehatan RI. Beliau juga sebagai SMF di akupunktur di beberapa rumah sakit, sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Sekretaris 1 Komisi Sanitifikasi Jamu Nasional Kementerian Kesehatan RI, sebagai anggota Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI, anggota Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Riwayat organisasinya mereka juga, beliau juga banyak dari tahun 2009 sampai tahun sekarang sebagai Ketua ID Jakarta Timur. Untuk itu saya berikan corong ini kepada Dr. Aldrin Nelwan Pancaputra. Silakan, Dok. Baik. Terima kasih. Kedengaran enggak Mbak Emi? Dengar, Dok. Dengar. Kedengaran, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak-Nya kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan olahraga dengan tema sedikit waktu untuk bugar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah bersusah payah untuk mewujudkan kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita telah memasuki suatu era baru, yaitu masa adaptasi kebiasaan baru sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk saling melindungi, baik melindungi diri, melindungi keluarga, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Adaptasi kehidupan baru ini merupakan satu sikap yang harus kita jalani sebagai hasil dari suatu analisis terhadap karakteristik kejadian COVID di Indonesia. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa apa yang mesti kita lakukan itu juga sudah melalui satu kajian-kajian di mana apa yang akan kita lakukan ini akan memperkecil atau menghilangkan kemungkinan kita untuk terinfeksi. Data menunjukkan sudah sangat banyak saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19 dengan perjalanan penyakit yang berbeda-beda. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya pada diri kita sendiri, ya, antara lain terkait dengan konstitusi tubuh kita masing-masing yang sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita sehari-hari ya, sejak dulu. Dan juga beberapa hal yang sangat mempengaruhi seperti kebiasaan untuk mengecek kesehatan secara rutin, ya, tidak merokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres, ya, atau sering disingkat dengan cerdik. Berbicara tentang olahraga, terdapat berbagai jenis dan cara dalam melakukan olahraga. Selain itu, kita sebagai dokter tentunya juga memahami dengan baik akan tugas utama kita, yaitu menjadi seorang guru. Karena kita semua pasti sudah tahu bahwa kata dokter itu berasal dari kata docere, yang berarti adalah guru. Berarti kita menjadi guru bagi masyarakat, tentunya dalam bidang kesehatan. Pembukaan ketua ini. Terkait dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya para dokter, baik secara sendiri-sendiri maupun secara organisasi, melakukan satu tindakan-tindakan nyata dalam mengamalkan ilmunya untuk turut mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia maju, bagaimana yang dicita-citakan oleh negara kita. Saya berpendapat ya,
tidaklah berguna kita memperluas dan memperdalam ilmu bila hanya digunakan untuk memuaskan keinginan pribadi, tetapi tidak dapat menerjemahkannya menjadi sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia IDI Cabang Jakarta Timur beserta seluruh pihak yang telah turut mendukung kegiatan ini. Semoga segala kegiatan yang kita lakukan dalam mendorong upaya promotif preventif dapat memberikan bukti nyata terhadap perbaikan status kesehatan di Indonesia. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga ucapan selamat pada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara kita sore hari ini kita mulai, kita buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Adrian sambutannya. Kemudian kita masuki sesi yang inti, yaitu berupa paparan oleh Dr. Anita Suryani SPKO, yaitu dengan judul Sedikit Waktu Untuk Bugar. Dr. Anita ini adalah sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gimana caranya? Gimana caranya? Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan, yaitu paparan dari Dr. Anita Suryani SPKO. Beliau adalah dokter SPKO yang lulus tahun 2016. Sebelumnya beliau adalah dokter lulusan UI tahun 2010. Dan juga sebagai pengurus IDI Jakarta Timur selama dua periode dari tahun 2015 sampai sekarang masih sebagai dan juga sebagai doktor for Indonesia Volleyball Team dan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dan berpraktek di beberapa tempat. Untuk itu waktu kami persilakan Dr. Anita. Oke, terima kasih Dr. Rahmawati, Mbak Emi. Selamat sore para peserta
online seminar atau online sedikit waktu untuk Anggar ini cabang Jakarta Timur sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk kita bugar bersama. Perkenalkan, saya Dr. Anita Suryani, spesialis kedokteran olahraga, akan membawakan sedikit sharing soal aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Karena ini tujuannya adalah awam pesertanya, karena Bapak Ibu semuanya diharapkan saya sebagai spesialis kedokteran olahraga akan bisa memberikan ilmu yang baik dan benar tentang latihan fisik yang untuk masyarakat. Oke, perkenalkan, saya pernah menjadi dokter timnas voli Indonesia di Asian Games tahun 2018, ya, ini waktu foto bersama tim putri. Ini adalah waktu, ini jadi bisa dilihat kalau saya berdiri bersama mereka, Bapak Ibu semuanya udah kayak Twin Tower ya, karena mereka tingginya 190-an ya, maka saya nggak sampai sepundaknya. Nah, ini adalah, ini waktu Asian Games 2018 di Jakarta. Kebetulan saya memang suka voli dari SD, main voli dari kelas SD sampai kuliah, sampai PPDS kemarin, abis spesialis kedokteran olahraga juga main voli. Jadi ini kayak menjadikan hobi saya jadi pekerjaan ya, katanya kan kalau ngejadiin hobi jadi pekerjaan, nggak berasa kerja sehari pun. Kayak ini waktu Asian Games, kita cowok peringkat 4, cewek peringkat 7. Ini waktu SEA Games kemarin, Filipina kita bawa pulang emas, tim putranya, ini Randu yang jadi selebgram ya, selebritis waktu itu gara-gara gaya selebrasi. Sangat kontroversial ya. Oke, karena sekarang lagi heboh-hebohnya goes ya, Bapak Ibu ya, sebenarnya saya alhamdulillah udah pernah ngerasain goes dari sebelum pandemi ya, ini waktu itu ada acara SMA 3, karena salah satu konsulen saya kita bikin acara goes, jadi 60 kilo waktu itu saya ya, dari Sarinah Tamrin sampai ke Pondok Indah, sampai ke Kota Tua, balik lagi ya. Nah, ini udah ngerasain lah saat itu goes 60 kilo. Ini waktu itu RSCM 100 tahun, goes 25 kilo, ini yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan 25 kilo juga. Jadi sedikit banyak udah ngerasain lah bagaimana sih rasanya jadi goeser, dan karena itu mau sharing juga di sini untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya mau sharing dulu soal rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Di sini dokter olahraganya ada saya dan Dokter Ade Tobing yang akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan senam, apa gunanya, apa tujuannya, apa dasarnya untuk workshop nanti. Ini saya mau sharing dulu soal rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga atau PDSKO selama masa pandemi ini. Oke, kita semua tahu masa pandemi ini membawa beberapa adaptasi yang baru yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan ya. Ya, jadi rekomendasinya secara umum adalah tetap aktif selama pandemi COVID-19 ini, karena walaupun kita bekerja dan belajar dari rumah yang social distancing itu cenderung membuat seseorang memiliki gaya hidup kurang gerak ya, Bapak Ibu, karena di depan screen terus, ya Zoom online anak bisa sampai jatuh, sampai jembua kalau anak aku tuh ya, kelas 3 ya. Lalu ya, belum lagi yang work from home bisa sampai 8 jam lebih, bahkan cerita dari pasien-pasien gue adalah, dok, lebih baik kerja di kantor daripada di rumah. Di rumah nambah, abis maghrib juga tetap aja ada kerjain tugas gitu ya. Nah, studi ini menunjukkan penelitian-penelitian gaya hidup kurang gerak ini masalahnya adalah bisa menurunkan imunitas tubuh. Sistem imun tubuh, sehingga resiko infeksi virus juga meningkat. Nah, bahaya kan lagi pandemi gini, Bapak-Ibu ya. Jadi, PDSKO tetap merekomendasikan untuk hidup aktif selama pandemi COVID-19. Jadi, hindari gaya hidup yang kurang. Oke, para peserta boleh minta tolong di-mute ya, ininya, suaranya, agar tidak terdengar. Oke, jadi kita perlu hindari gaya hidup kurang gerak dengan beberapa jenis latihan, Bapak-Ibu. Aku jelaskan dulu soal pengertian aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Ditinjau dari segi kedokteran olahraga. Jadi kalau aktivitas fisik itu adalah segala sesuatu yang membutuhkan energi. Segala gerakan, misalnya kita angkat tangan, kita nyapu, kita ngepel, itu semua membutuhkan energi. Itu disebut aktivitas fisik. Sementara kalau latihan fisik, itu adalah latihan fisik yang punya frekuensi, intensitas, tipe atau jenis, dan time atau durasi. Ya, jadi dia adalah aktivitas fisik yang teratur, terukur, dan terstruktur dengan baik. Ya, saat suatu aktivitas menjadi latihan fisik itu adalah batas dia bisa bermanfaat untuk memperpanjang umur, untuk kebugaran, walaupun tetap aja lebih baik dia beraktivitas fisik daripada tidak sama sekali. Tapi yang terbukti memperpanjang umur dan mengurangi kematian karena sebuah sebab itu levelnya adalah di latihan fisik. Jadi dia harus punya frekuensi tertentu,
berapa kali seminggu, misalnya 3-5 kali seminggu, intensitas tertentu, misalnya intensitas ringan, sedang, berat, ya, dan tipenya tertentu, misalnya 30-60 menit, itu dinamakan latihan fisik. Sementara kalau olahraga adalah latihan fisik yang memiliki unsur aturan dan kompetisi. Sementara kita di awam biasanya bilangnya semua olahraga aja. Udah olahraga belum? Padahal mungkin maksudnya latihan fisik. Oke? Nah, latihan fisik yang perlu dilakukan ada 3 jenis, Bapak Ibu. Aerobik. Aerobik ini nama lainnya adalah cardio respiratory endurance. Kardio itu jantung, respirasi itu paru, endurance itu daya tahan. Jadi latihan daya tahan jantung paru. Ya, jadi latihan aerobik ini intinya tuh biasanya dia berpindah tempat. Dan dia menguji daya tahan jantung paru kita supaya kita gak cepat capek dan gak cepat ngos-ngosan. Ya, jadi latihan aerobik ini bisa dilakukan baik di dalam ataupun di luar ruangan. Dengan prinsipnya saat pandemi adalah social distancing dan free touch activity. Oke, aku bisa minta tolong Ibu Setiawati untuk di-mute. Maaf Ibu, ya biar di-mute biar tidak ada suara yang terdistorsi. Jadi begitu pula dengan peserta lain untuk memute suaranya agar tidak terdengar. Oke, nah jadi latihan aerobik ini jenisnya bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa jalan cepat di sekeliling rumah atau naik turun tangga dalam rumah selama 10-15 menit ya, 2-3 kali sehari. Bisa senam nih nanti yang seperti kita melakukan ya, kalau nanti kita senamnya senam pencegahan osteoporosis, nanti dicontohkan langsung biar semua juga bisa melakukan di rumah. Bisa lompat tali, bisa menari senari bersama-sama ya, zumba, yoga itu bisa, nanti bisa dilakukan. Dan senam aerobik ini punya resep bermanfaat kalau dilakukan 3-5 kali seminggu, 30-60 menit. Dengan total 150 menit per minggu. Nah, jadi minimal tuh Bapak-Ibu lakukan 3 kali sampai 5 kali seminggu. Ya, 3 kali berarti ya minimalnya 30 menit. Kalau nggak kuat 30 menit, ada prinsip namanya start low, go slow. Mulailah dari paling ringan, naiknya juga perlahan-lahan. Oke, jadi boleh selama 10 menit, 3 kali sehari, 15 menit, 2 kali sehari. Semua bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi nggak harus keluar rumah. Mau jalan di rumah juga bisa, muter-muter rumah, ya sekitar rumah aja. Naik turun tangga, mau 15 menit, 20 menit juga udah capek. Ya nggak terlalu ngabisin tempat, skipping misalnya lompat tali, ya itu cukup butuh tempat yang sempit, udah cukup untuk dia bisa membuat daya tahan jantung barunya meningkat. Oke, ini latihan pertama, latihan aerobik. Latihan kedua yang tidak boleh dilupakan adalah latihan kekuatan otot atau weight training atau latihan beban. Jadi Bapak Ibu, otot kita nih makin tua makin kecil kalau nggak dilatih. Ya, jadi latihan kekuatan otot ini fungsinya supaya makin besar, ada masa ototnya bertambah. Karena otot itu juga diperlukan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari kan. Jalan, lari, berenang, sepeda, angkat barang. Itu semua perlu otot yang cukup. Kalau nggak pernah kita latih, Bapak Ibu, otot itu akan jadi kecil. Ya, dia perlu beban untuk bisa memperbesar otot, kita bilangnya nama hipertrofi otot, untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, gerakan-gerakan kita. Ya, ini bisa dilakukan dengan mengunduh aplikasi di smartphone. Sekarang udah banyak loh aplikasi-aplikasi untuk latihan ini. Misalnya kayak 7 Minute Workout, Sword Kit, ya itu di handphone, di tab, di mana-mana kita bisa download. Bisa dilakukan di rumah misalnya seperti gerakan squat, jongkok berdiri, lunges, push up ya. Ini yang ini plank, side plank, ini untuk kekuatan otot inti tubuh ya. Ini yang push up. Ya kalau dia ditekuk semua tangannya itu berarti dia plank ditahan 1 menit misalnya ya. Ini adalah latihan kekuatan otot. Kalau dia kalau tahan selama beberapa 10 detik sampai 1 menit, kalau digerakkan biasanya dia perlu 2 set sampai dikali 8 sampai 12 repetisi. Itu yang terbukti untuk memperbesar otot kita supaya tabungan kita untuk nanti ke depannya. Oke, ini latihan kekuatan otot juga perlu dilakukan dan stretching break atau latihan fleksibilitas. Ya jadi hindari duduk sepanjang hari, lakukan peregangan setiap 2 jam sekali tuh. Apalagi yang suka duduk lama di depan komputer pekerjaannya dengan duduk aja ya, itu kalau bisa lakukan peregangan statis setiap 2 jam sekali dengan menahannya selama 10 sampai 15 detik di titik yang tidak nyaman. Jangan di titik yang sakit ya. Contohnya kita lagi duduk, kita kanan, kiri, di atas, kita tarik ya. Cium lutut ke bawah sambil berdiri. Oke, jadi ada 3 jenis latihan yang perlu dilakukan Bapak Ibu, bukan cuma satu.
aerobik, cardiorespiratory endurance, latihan kekuatan otot, dan stretching break, latihan fleksibilitas. Tiga-tiganya ini perlu dilakukan. Nggak cuma lari doang cukup, sepedahan doang cukup. Ya, ini kekuatan otot, latihan beban perlu dilakukan. Makanya tadi Adi minta untuk yang udah daftar mempersiapkan 2 botol air mineral ya. 600 mili boleh, mau yang kecil boleh, yang gede juga boleh, sesuai dengan kekuatan masing-masing. Agar otot kita tuh dapat beban, jadi dia akan bisa memperbesar dirinya saat sudah mulai. Misalnya jadi dia beban, tujuannya nanti supaya otot itu makin memperbaiki strukturnya, sehingga tambah lebih besar, dan itu akan berguna buat kita. Fleksibilitas ini fungsinya untuk mencegah cedera, karena ini bisa mengurangi kram, mengurangi tegang otot, ya. Jadi ini sangat, 3 latihan ini perlu dilakukan, gak cuma nge-gym aja, latihan beban aja, mesti ada berenangnya, mesti ada sepedanya yang aerobik, mesti juga ada fleksibilitas. Oke, kalau tadi untuk yang aerobik 3-5 kali seminggu, 30-60 menit, kalau latihan kekuatan otot, latihan beban gak boleh tiap hari, Bapak-Ibu. Mesti ada recovery 48 jam. Artinya, selang 3 hari sekali. Misalnya Senin, Kamis, Selasa, Jumat, ya. Karena aturannya memang dia harus ada istirahat dulu untuk dia memperbaiki sel ototnya tadi. Kalau stretching break ini untuk fleksibilitas, sesering mungkin boleh. 3 kali sehari boleh, 5 kali sehari boleh, ya. Karena dia untuk melemaskan otot-otot yang kaku, gitu. Agar dia bisa melakukan fungsi dengan baik. Ini yang perlu kita semua tahu berkaitan dengan pandemi. Jadi kita perlu menghindari overtraining atau kelelahan atau kelebihan dalam olahraga. Ini namanya kurva berbentuk J ya, Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah hubungan, kurva yang menandakan hubungan antara intensitas latihan dengan resiko dari infeksi. Intensitas rendah atau sedenter atau orang-orang yang jarang olahraga ya, kerjaannya misalnya hanya duduk sepanjang hari, dia tidak pernah keringetan, resiko infeksinya sedang. Orang yang latihan dengan intensitas sedang, resiko infeksinya rendah. Tapi orang yang latihan dengan intensitas yang lumayan tinggi, resiko infeksinya malah jadi tinggi. Artinya, yang bisa meningkatkan sistem imun dan mengurangi resiko dari infeksi, itu adalah latihan fisik yang di sini nih Bapak-Ibu. Intensitas sedang saja. Tidak perlu sampai tinggi, sehingga jadi overtraining. Mengingatkan waktu 10 menit lagi ya. Oke. Jadi kurva berbentuk huruf J ini menandakan bahwa latihan fisik intensitas sedang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sedangkan latihan dengan intensitas tinggi justru akan menurunkan imunitas tubuh sehingga meningkatkan resiko infeksi. Arti dari resiko infeksi ini, Bapak-Ibu, bukan berarti dia jadi nggak bisa infeksi corona. Misalnya dia nggak cuci tangan, dia nggak pakai masker, dia nggak jaga jarak, dia juga bisa masuk virus coronanya. Cuman gejalanya jadi nggak terlalu berat di badan dia. Dia bisa jadi OTG, dia bisa jadi gejala nyarikan kalau dia terus olahraga, latihan fisik dengan intensitas sedang. Oke, ini yang sering ditanyakan, kalau lagi di karantina di rumah, perlu batasin aktivitas fisik nggak? Jangan olahraga deh dok, jangan capek-capek, nanti malah kena infeksi. Salah. Jadi tetap harus latihan fisik intensitas sedang, mesti ada waktu keringetan tadi, tuh intensitas sedang tuh udah mulai keringetan, tapi nggak sampai ngos-ngosan, nggak sampai ngoyo, ya. Kalau nggak ada gejala, kalau nggak terinfeksi, ya. Dia bisa mencegah infeksi virus, kalau dia nggak jaga jarak, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, tetap bisa terkena, tapi gejalanya ringan. Kalau ada gejala bagaimana? Terinfeksi ada gejala, segera stop latihan dan pergi ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Oke, kalau dia nggak ada gejala, sejauh dia nggak ada gejala, harus tetap olahraga, Bapak-Ibu. Ya, jangan malah jadi nggak olahraga apa-apa. Bagaimana kalau di tempat umum? Kemarin kan kita udah sempat dibuka tuh PSBB-nya ya, walaupun sekarang ditutup lagi. Jadi kita tetap bagaimanapun saat waktu itu tempat umum sudah dibuka, apalagi sekarang kita sangat merekomendasikan, kami sangat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, sangat merekomendasikan untuk tetap latihan fisik di rumah saja. Kalau mau keluar, pastikan Anda sehat dan fit dan pilih zona hijau. Oke? Karena ini ada beberapa resiko nih, Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Kalau dia latihan fisik atau olahraga di rumah sendiri dengan anggota keluarga pakai peralatan sendiri, resikonya rendah. Kalau udah mulai di tempat umum, tidak lebih dari 5 orang, tapi tetap anggota keluarga dalam arti tinggal serumah, dan menggunakan peralatan sendiri, resikonya sedang. Tapi kalau dia udah mulai di tempat umum, berkelompok dengan yang bukan anggota keluarga, dalam arti bukan tinggal serumah ya, anggota keluarga yang tidak tinggal serumah juga jadi beresiko juga kan, karena kita nggak tahu dia bagaimana. Dan menggunakan peralatan bergantian, itu kita mesti sadar, resikonya tinggi. Tetap jaga jarak ya, jadi walaupun kita di umum udah pakai masker, kalau bisa 2 meter. Kalau depan belakang,
jalan cepat misalnya, ini kalau 2 meter sebenarnya patokannya adalah dia diam. Diasumsikan dia diam sebelahan kanan kiri. Oke, kalau dia depan belakang dia jalan cepat gitu ya, itu harusnya 5 meter. Kalau dia lari atau sepeda santai 10 meter depan belakang. Kalau ini sepeda balap harusnya 20 meter tetap jaga jaraknya. Ya, jadi tetap walaupun olahraga di tempat umum tetap jaga jarak. Dan tetap menggunakan masker. Intensitas yang diganggu oleh masker adalah intensitas tinggi. Jadi kalau kita olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang, ini tesnya nih ya, kita bisa pakai talk test, intensitas tes bicara. Intensitas ringan tuh kalau dia masih bisa bicara dan bernyanyi saat olahraga. Intensitas sedang kalau dia udah mulai kesulitan nyanyi, tapi masih bisa bicara, masih bisa ngobrol. Intensitas berat tuh kalau udah ngap banget, kita berhenti dulu yuk sampai nggak bisa bicara lagi karena dia fokus menghabiskan oksigennya untuk latihan fisik dia lari. Oke, untuk lari aja dia udah kesusahan, apalagi untuk bicara. Itu masuk intensitas berat kalau secara kasar, ya, tes talk test secara subjektif, ada kesan subjektivitas. Ini kalau dia objektif, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu semua. Intensitas sedang adalah nih yang kita tadi aja kita perhatikan. Ya, intensitas yang memakai 64 sampai 76% heart rate maksimal. Heart rate maksimal rumusnya gampang. 220 kurang umur. Kita datang. Contoh ada orang usia 20 tahun. Berarti heart rate maksimalnya adalah 220 kurang 20, 200 denyut per menit heart rate maksimalnya. Berarti kalau dia mau latihan fisik atau olahraga di intensitas sedang, dia jaga heart rate-nya di angka 128 sampai 152. Iya kan? Karena ini 64% kali 200 sampai 76% dari 200. Saat, makanya kita kalau misalnya di kedokteran olahraga akan selalu pakai polar atau pakai heart rate monitor. Di treadmill, dia pasang di dada, atau dia pakai, sekarang udah banyak ya, di HP juga bisa, di jam tangan bisa. Kita ukur intensitas itu dari heart rate dia, denyut nadi dia. Kita tahan di 64 sampai 76%. Kalau di bawah, kalau umur 20 tahun nih, kalau di bawah 128, berarti dia intensitasnya rendah, ringan. Kalau di atas 152, dia masuk intensitas berat. Kalau lagi sepeda, kerendahan, kencengin sepedanya. Ketinggian, heart rate-nya udah lewat 150, turunin kecepatan sepedanya agar tetap di intensitas yang sedang. Oke. Dua, tadi yang satu, tetap jaga jarak. Yang kedua, tetap pakai masker, walaupun di tempat umum. Yang ketiga, jangan saling pinjam peralatan. Bawa semuanya sendiri dan jangan sentuh wajah dan peralatan umum. Wajahnya yang punya mukosa ya, mata, hidung, dan mulut selama latihan fisik ya, apalagi di tempat umum. Jadi intinya tetap harus jaga imunitas tubuh dengan latihan fisik intensitas sedang aja. Nggak usah yang sampai capek-capek banget, salah banget kalau punya prinsip makin banyak olahraga, makin rendah kemungkinannya kena corona. Ya, jadi olahraganya yang sedang-sedang aja, segala sesuatu yang terlalu nggak bagus Bapak Ibu ya. Jadi kita tahan di intensitas sedang. Kalau mau latihan fisik intensitas berat kayak atlet gitu ya, makanya pelatnas kan kebanyakan udah ditiadakan sekarang ya, kalau voli udah lagi vakum bener. Karena berisiko menurunkan imunitas tubuh. Ya, itu yang kita nggak perlu untuk masa pandemi ini. Kita mau kita dapat manfaat olahraga, tapi kita juga nggak mau bawa pulang bonus infeksi corona kan ya. Oke, dok, tapi kan ada tuh dulu goeser meninggal 3 ya, gara-gara pakai masker saat olahraga. Wow, saat goes dia pakai masker. Boleh nggak sih dok sebenarnya? Jadi waktu itu saya langsung searching soal pengaruh penggunaan masker saat latihan fisik dari bukti. Jadi kita sebagai dokter nggak boleh bicara pakai logika, karena kebanyakan logika. Karena tidak semua logika terbukti saat penelitian. Kita ngomong dari berdasarkan bukti. Ya, logikanya harusnya orang pakai masker. Itu napasnya jadi terganggu kan? Oksigennya yang masuk jadi turun. Ya benar dong dok, kalau lagi latihan kan dia butuh oksigen banyak. Ya wajar aja kalau dia meninggal. Gitu kan ya? Jadi saya searching soal penelitian-penelitian mengenai masker dan olahraga. Ya, jadi saya ketemu 25 artikel, ada 13 artikel yang bisa digunakan, hasilnya begini. Pak, jadi sebenarnya masker itu memang menyebabkan berkurangnya frekuensi napas. Karena napasnya kurang, oksigennya jadi kurang juga yang masuk. Oke. Oksigen ini fungsinya menguraikan zat lemas tubuh. Zat lemas itu yang kalau dia numpuk, dia bikin kita jadi kelelahan. Harusnya dia diuraikan oleh oksigen kalau kita masih cukup oksigennya. Karena dibatasin oleh masker tadi, laktatnya jadi numpuk banyak zat lemas tadi. Akumulasi laktat penumpukannya lebih besar. Jadinya pengguna masker jadi lebih cepat lelah. Oke. Tapi kabar gembiranya, ini terjadi di intensitas tinggi 80 sampai 85% heart rate maksimal.
Tadi kan kalau intensitas sedang cuma sampai 76. Ya, ini terjadi di intensitas tinggi dan cuma terjadi di penggunaan-penggunaan awal ternyata. Setelah diteliti, dia kan penggunaan awal nih kayak gini. Diteliti selama 2 bulan, ternyata tidak ada perbedaan pada proses metabolik tubuh dasar, yaitu VO2 max, lactate threshold, dan ventilation threshold, yang artinya nggak ada gangguan pada fungsi jantung dan paru setelah dia terbiasa. Oke, jadi ternyata nih kesimpulannya masker dipakai saat olahraga itu cuman semua ketidaknyamanan penggunaan masker hanya terjadi pada fase akut atau penggunaan awal masker. Jika familiarisasi atau penyesuaian tubuh atau adaptasi sudah terjadi, maka tidak lagi terjadi pengaruh negatif pada latihan. Oke, jadi begitu aku tahu ini, aku langsung coba karena aku masih latihan voli kan ya, Sabtu Minggu abis ini bener-bener aku juga latihan voli. Aku coba pakai Bapak Ibu. Hari Sabtu aku pakai buat latihan voli passing-passingan, spike-spikean seperti biasa, intensitasnya sedang tinggi lah ya. Itu aku memang seberasa ngap sampai mesti nurunin masker. Hari Minggunya aku coba lagi. Bener loh, gak ada loh itu kelelahannya gara-gara pakai masker itu. Udah kayak biasa aja. Dan itu kan aku baru sendiri ya, aku tanya ke beberapa teman aku yang spesialis kedokteran olahraga juga sampai aku post di IG aku, @doknita ya, D-O-K-N-I-T-A, aku tanya, ini aku doang apa semuanya juga gini sih kalau udah biasa pakai masker ya? Ternyata responnya senada. Dok, saya pakai naik sepeda, goeser, 50 kilo, 100 kilo, ngebut, pakai buff ya artinya masker, gak masalah tuh dok kalau udah biasa, emang udah dari dulu begitu. Bahkan masker ini dipakai oleh atlet untuk meningkatkan performa jantung parunya. Namanya ETM, Elevated Training Mask. Jadi dia pakai masker, gulat, tinju, lari, sepeda, saat latihan, supaya saat dia tanding tuh rasanya kayak leluasa banget pakai oksigen. Saking tubuhnya sudah efisien menggunakan oksigen yang biasanya terbatas. Oke, Bapak-Ibu, jadi masker ini kalau saya ibaratkan tuh kayak pisau untuk motong daging. Ya cuma pisau doang yang bisa motong daging. Tapi kalau kita nggak tahu aturan mainnya, ya bisa fatal akibatnya. Ya, kalau kita tahu aturan mainnya, si masker ini adalah yang paling simpel untuk mengurangi resiko penularan corona. Kita mau dapat manfaat olahraga, tapi kita nggak mau kan ketularan virus corona. Ya memang cuma pakai masker ini caranya. Tapi, mesti tahu aturan mainnya. Yang diganggu dia intensitas tinggi dan perlu familiarisasi. Jadi di awal-awal, biarin badan usaha adaptasi dulu, jangan ngoyo dari awal intensitasnya yang sedang aja, insya Allah aman. Itu waktu itu kan berita Goeser tuh di awal-awal PSBB dibuka kan ya. Artinya dia udah 2 bulan gak olahraga. Oke? Dia 2 bulan gak olahraga, badannya dari yang sebelumnya udah biasa, mungkin saat dia sepeda segitu kecepatannya itu masuk intensitas sedang buat dia. Karena dia udah lama gak olahraga, masuknya intensitas berat lagi. Terutama tanjakan tuh ya. Jadi kalau karena aku udah pernah Goes, jadi aku tahu rasanya tuh saat tanjakan tuh sebagaimana capeknya ya. Itu menurut aku intensitas tinggi loh. Ya waktu itu aku goes 60 kilo, aku ditemenin Marshall, aku sampai ngeluh mulu buat gitu. Kalau ada tanjakan aku selalu bilang sama dia, aduh perlu ya kita nanjak lagi ya, capeknya setengah mati ya. Karena segitunya kita mesti usaha, terutama waktu itu tuh yang paling gak kuat tuh aku di, yang paling bener-bener perlu usaha itu adalah di tanjakan Patung Pancoran. Dan tanjakan Kuningan yang mau ke arah Menteng tuh yang ada 66-nya itu ya. Itu di situ aku sampai harus turun karena ada beberapa yang kram. Jadi aku lagi itu peserta tapi aku jadi harus bantuin juga ya gimana ya namanya ada pasien di depan dia kram dia enggak bisa goes lagi aku stretching dan massas dulu. Ya jadi tanjakan itu termasuk intensitas tinggi untuk para goeser. Cuman masalahnya saat kita turun dari sepeda ngegandeng sepeda pas tanjakan itu bukan badan kita yang turun doang Bapak Ibu. Ya. Bukan badan doang, harga diri juga ikut turun. Malunya setengah mati ya. Apalagi udah sama teman-teman yang biasa dari dulu tuh. Wah, kasihan banget ya gandeng sepeda ya. Malu banget ya. Jadi itu ada peran harga diri di situ. Wajarlah, beberapa goeser jadi lupa itu intensitas tinggi. Ditambah lagi, pakai masker lagi. Udah ngoyo, pakai masker dan awal-awal fase akut. Jadi ya wajar aja kalau fatal akibatnya. Oke, tapi kalau tahu aturan mainnya, masker aman untuk digunakan saat berolahraga, bahkan ada keuntungan-keuntungan selanjutnya untuk para pengguna masker saat olahraga ini selain mengurangi resiko ketularan COVID. Oke? Okay? Satu lagi yang aku mau kasih bonus adalah tentang face shield sebagai pengganti masker. Dok, kalau pakai masker kan ngap ya? Gimana kalau pakai face shield aja? Pas lagi olahraga. Ya. Oke, okay, jadi aku cari artikel, ketemu nih face shield dan COVID reason urusannya dengan sebagai APD ya. Jadi ada dua artikel yang aku temukan. Di situ dibilang
face shield atau pelindung wajah adalah alat pelindung diri, self-protection untuk petugas kesehatan sebenarnya selama masa pandemi COVID ini untuk melindungi daerah wajah dan selaput lendir, mata, hidung, mulut dari penyebaran infeksi. Umumnya tidak digunakan sendiri, tapi bersama dengan APD lain, seperti penutup kepala, masker, kacamata, sehingga klasifikasinya adjunctive. APD tambahan, ya, cuma tambahan aja. Kenapa sih? Jadi face shield ini secara bermakna substansial mengurangi paparan jangka pendek terhadap partikel aerosol infeksius yang besar. Tapi partikel yang lebih kecil, jadi kalau dia besar, dia nempel di face shield-nya. Kalau kitanya membawa virus, ya. Tapi kalau partikel kecil, dia bisa melayang-layang di antara mulut dan face shield-nya. Dan dia bertahan lebih lama, dia bisa keluar masuk ini, di celah face shield-nya ini. Oke, ini dia bisa keluar masuk di sini. Ya, dari dia bisa keluar, dari luar juga bisa masuk ke dalam. Jadi dia tidak bisa mengurangi dengan demikian pelindung wajah atau face shield, memberikan perlindungan pernafasan tambahan, namun tidak dapat digunakan sebagai pengganti masker. Ya, tetap mesti pakai masker, karena kalau dia batuk, dia bersin dari sini, yang kecil tadi bisa keluar, kena ke orang, orang kalau bersin juga bisa masuk ke dalam, kena ke dia kalau dia nggak pakai masker. Jadi tetap mesti pakai tambahan masker. Oke, jadi ini kesimpulannya, slide terakhir dari saya. Rekomendasinya tetap olahraga di rumah aja deh. Mau seberat apa intensitas tinggi nggak usah pakai masker kalau mau, kalau sukanya intensitas tinggi ya. Mau olahraga kayak gimana bisa diakalin dikerjain di rumah. Ya, jangan saat ini belum perlu social needs tatap langsung untuk ketemu orang karena resikonya kita juga tahu semuanya makin banyak yang OTG. Ya, sekarang teknologi udah maju, kita bisa ya, ini salah satunya yang saya buat hari ini adalah untuk kita dapat manfaat olahraga tapi resiko penularan COVID-nya zero. Kita olahraga dari rumah masing-masing. Gak usah pakai masker, gak usah rempong, gak usah ada resiko penularan. Tapi kita tetap bisa bersosialisasi dan tetap bisa bugar. Oke, jadi jika ingin olahraga di tengah umum, 4 syaratnya jangan lupa. Jaga jarak, pakai masker, bawa peralatan sendiri, dan ingat untuk free touch activity. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan acara ke moderator. Bye, Mi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anita, Masya Allah luar biasa ya paparannya. Coba kita tanya, lihat dulu di Q&A-nya ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya nih Dokter Anita, di masa pandemi ini kan ada beberapa orang yang terkena COVID ya, misalnya dia PCR-nya positif gitu kan, tapi dia OTG. Nah, berarti kan dia harus isolasi mandiri. Tidak di rumah sakit kan isoman itu. Ternyata tetangganya takut. Karena kan dia akan membuka jendelanya keluar supaya udaranya masuk keluar, udaranya masuk ke dalam. Karena kalau bagaimana si penderita ini kan juga butuh sehat kan. Nah, tetangga takut nih. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si penderita? Sebenarnya dia tidak menderita sih, cuma PCR-nya aja positif kan. Dan dia harus sehat gitu kan, apa yang dia harus lakukan, sebenarnya dia juga harus olahraga, dia membuka pintu jendela itu juga karena dia pengen matahari masuk dan dia juga olahraga. Begitu Dokter Anita, tolong dijawab pertanyaan ini karena sering banyak terjadi, sering banget terjadi di lingkungan kita ini. Suaranya belum kedengar. Oh, sorry. Oke, okay. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Emi. Sudah jelas suaranya? Oke. Okay. Jadi memang pengaruh masyarakat, tetangga, neighbor, terutama di Indonesia sangat besar ya untuk para penderita COVID yang terinfeksi ini, walaupun dia tidak bergejala. Oke. Okay. Kebetulan saya juga masih praktek dan sempat dapat pasien seperti itu, Dokter Emi. Jadi waktu itu dia berobat ke saya, dia ibu-ibu, dia positif. Dia rumahnya agak jauh, dia sengaja ke klinik saya biar tetangganya nggak tahu. Ternyata dia positif. Ya, dia datang dengan gejala, dia sesak, dia demam, dia positif. Saya minta dia ke rumah sakit, dia nggak mau karena takut dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Oke, akhirnya sama suaminya, ya udah akhirnya bagaimanapun, dia katanya saya coba di rumah dulu deh dok, suaminya pun akhirnya mendukung, ya udah kita coba di rumah dulu. Saya kasih suaminya, Pak, kalau nanti terjadi perburukan, susah loh Pak. Bapak repot nanti, Bapak kan bukan medis, nggak bisa bantu segitu cepatnya. Ya nggak apa-apa deh dok, saya coba dulu. Bapak juga bisa positif loh. Iya dok, nggak apa-apa, saya tahu, saya coba pakai masker segala macam. Akhirnya 2 minggu kemudian pasienku itu meninggal,
bapaknya datang dan positif juga. Dan saya suruh ke rumah sakit, langsung saya rujuk, Pak, udah jangan Mbak Bibu lagi ya, langsung ke rumah sakit, langsung bisa minta pelayanan kesehatan yang terbaik, supaya nggak terjadi apa-apa. Dan ternyata seminggu kemudian bapaknya hubungi saya lagi, mau kontrol lagi, dia tidak ke rumah sakit juga. Oke, saya mau merujuk saat itu IGD kita lagi benar-benar penuh, apalagi di daerah Sikdi tuh di Budi Asih sampai antri 20 orang. Ya, jadi emang udah benar-benar kita juga udah susah untuk fasilitas kesehatannya, saya rujuk dia pun juga nggak mau. Jadi memang persoalan yang diajukan Dr. Emi Rahmawati ini nyata sekali. Kalau penderita COVID itu punya tekanan mental dari sekitarnya, terutama dari tetangganya. Ini di sini Dr. Emi, jadi sebenarnya tidak ada rekomendasi untuk membatasi aktivitas fisik apabila nggak ada gejala. Jadi si OTG ini juga harusnya tetap olahraga supaya daya tahan tubuhnya tetap baik dan gejalanya nggak parah. Jadi tidak mematikan untuk dia COVID-nya. Oke, cuman masalahnya sekitar bagaimana? Yang tadi Mbak Emi tanyakan. Orang ketakutan, oh dia lagi positif tuh, dia olahraga buka jendela nanti kemana-mana lagi dropletnya. Oke, jadi memang kita tetap harus menghormati orang di sekitar kita dan memang tetap harus mengurangi resiko penularan. Kalau bisa sampai nol. Ya, caranya bagaimana? Tadi lagi, kembali lagi Dr. Emi. Pakai masker, jaga jarak, ya jangan sentuh peralatan dan bawa peralatan sendiri dong ya, jangan sentuh peralatan umum. Kan bisa aja dia buka jendela tapi dia pakai masker olahraganya. Dia tetap jaga jarak, orang yang lewat ya jangan, kalau dia lebih dari 2 meter kan sebenarnya nggak apa-apa. Oke, apalagi kalau dia udah pakai masker. Jadi walaupun dia olahraga dari rumah, dia buka jendela, terus sekitarnya udah tahu ya, nggak ada salahnya kita menghargai sekitar dengan tetap pakai protokol kesehatan tadi. Kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak. Jadi maksudnya nggak dari dalam jendela, terus dia kayak batuk-batuk orang yang lewat gitu kan, ya orang jadi ngeri juga ya. Cuman kalau dia di dalam, dia buka jendela, dia tetap di dalam rumah, dia tetap jaga jarak, dengan dia tetap pakai masker, menurut saya itu akan cukup mengurangi ketakutan orang di sekitarnya, dan juga sebenarnya mengurangi resiko dia menularkan kepada orang lain. Begitu, Dr. Emi. Terima kasih. Ini ternyata banyak pertanyaan nih, Dokter Anita. Kita jawab dulu silakan, ya. Silakan. Ini harusnya sih memang banyak pertanyaan ya, karena awam harus tahu benar-benar nih soal olahraga ini. Silakan. Baik, ini dari teman kita nih, Dokter Oke. Untuk usia di atas 50 tahun, olahraga yang paling baik adalah olahraga apa? Kedua, kalau naik turun tangga berapa menit kita melakukannya? Dan seminggu berapa kali? Okay. Ketiga, untuk yang punya artritis genu, olahraga apa yang paling baik? Ini tiga pertanyaan jadi satu nih ya, Mbak Oke nih ya. Oke. Tapi ini aku yakin juga pertanyaan banyak orang ya, Dokter Emi ya, ibu-ibu yang di atas 50 tahun. Oke, ini sebenarnya setelah ini kita akan kedatangan instruktur dari Perwatusi, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Ya, ini adalah perkumpulan orang-orang yang intinya tuh care soal tulang dia dan memang kebanyakan di atas 50 tahun. Ya, jadi tapi habis ini kita akan pencegahan. Kalau pencegahan sebenarnya untuk di bawah 50 tahun, karena kalau sebelum osteoporosis, pencegahan tulang tropos, itu olahraganya mesti yang agak high impact, agak yang ada weight bearing, ada untuk menyangga berat badan. Tapi kalau di atas 50 tahun, udah osteoporosis, itu mesti dikurangin impact-nya. Ini sebenarnya, Dr. Oke, pertanyaannya luas sekali. Ini orang yang di atas 50 tahun ini biasa olahraga nggak? Ya, karena olahraga tuh bersifat tailored, sifatnya individual, sifatnya nggak bisa satu orang dengan orang lain disamakan semua. Kalau dia, aku teman voli aku ada yang 65 tahun loh, masih lompat-lompat loh, masih spike-nya jago loh, masih heboh. Ya, ada instruktur, udah biasa instruktur, dia selama 50 tahun, ajurut-ajurutan juga oke-oke aja. Oke, jadi kalau di atas 50 tahun, kita mesti sesuaiin dulu apa yang dia biasa lakukan. Kalau dia biasa olahraga, ya nggak masalah dia olahraga intensitas tinggi. Kalau belum, start low, go slow. Pelan-pelan aja. Tadi ada 4 resepnya. Frekuensi, intensitas, tipe, dan time, durasi. Frekuensi, dari nggak bisa 3 kali sehari, 2 kali dulu nggak apa-apa. Ya, sekali dulu pun nggak apa-apa seminggu. Nanti naik jadi 3, kalau udah bisa 3, sampai 5 kali tiap hari pun boleh kalau kardio. Ya, intensitas. Kalau nggak bisa intensitas sedang, kecapean, ya udah rendah dulu. Kayak nanti nih pas senam, kalau ada yang kesusahan, ada yang berasa sesek, jangan terlalu ngoyo ngikutin ya, jadi pelan-pelan aja sesuaiin dengan batas sendiri ya, tapi hari ini memang dibuat yang agak level 1 yang paling ringan dulu ya. Lalu tipenya sukanya apa Mbak Oke di atas 50 tahun? Suka berenang, suka sepeda, suka lari, suka jalan cepat, suka senam aerobik,
semuanya boleh yang kardio, tapi yang beban tetap mesti ada. Ya, kalau senam-senam yang di YouTube itu biasanya udah gabungan tiga-tiganya tuh. Kayak nanti senam pencegahan osteoporosis, ada kardionya, ada tadi ada aerobiknya, ada latihan bebannya, dan ada fleksibilitasnya. Jadi semuanya udah dijadiin satu, diramu, jadi senam pencegahan osteoporosis namanya. Ya, jadi bisa apa aja. Kalau angkat beban, tangannya bagian, ada bagian tangan, ada bagian kaki, ada bagian batang tubuh. Ya, kalau fleksibilitas apapun bisa Mbak Oko. Jadi intinya di atas 50 tahun mesti gerak, intensitas sedang, tapi kalau belum pernah, mulailah dari paling ringan. Ya, kalau naik turun tangga, goalnya itu kan latihan kardio. Naik turun tangga kardio kan, aerobik kan. 30-60 menit, 3-5 kali seminggu. Itu targetnya. Nggak kuat, mulai dulu dari paling rendah. Ya, 3-5 kali seminggu, udah sekali aja seminggu. Nggak bisa 30 menit, mulainya dari durasi dulu biasanya. Nggak bisa 30 menit, ya 10 menit dulu, nggak apa-apa. Naik 5 menit naik turun tangga kalau nggak biasa juga udah capek loh ya. Jadi mulailah dari paling rendah, lama-lama naik sampai targetnya 30 menit sampai 1 jam, 3-5 kali seminggu. Kenapa Mbak Emi? Kalau punya OA nggak apa-apa naik turun tangga. Nah, itu pertanyaan nomor 3 kan? Yeah. Ya, untuk yang punya osteoartritis genu, apalah lututnya pengapuran, sakit lutut, apa yang paling baik? Olahraga untuk orang yang punya masalah di sendi-sendi penyangga berat badan tubuh, weight bearing, lutut, pinggang, ankle, ya itu kan penyangga berat badan semua, Bapak Ibu. Jangan yang weight bearing. Jangan yang penyangga berat tubuh. Contohnya penyangga berat tubuh kan lari, lompat, itu kan penyangga berat badan semua kan ya. Nah, naik turun tangga kan juga penyangga berat badan semua. Pilih yang minimal. Contoh, berenang, sepeda, tangan. Ini olahraga tangan nih, itu juga bisa meningkatkan kardiorespirasi, tapi gak mainin berat badan tubuh kan? Gak ganggu ke lutut kan? Jadi ada sebenarnya hand ergo cycle ya. Jadi itu tangan yang ngayuh. Itu juga meningkatkan kebugaran jantung paru, tapi gak ganggu ke lutut. Ya, jadi banyak sekali jenis latihan yang bisa kita lakukan dengan tidak mengganggu sendi penyangga tubuh. Ini nanti contohnya misalnya kalau gak bisa yang berdiri, kita bisa lakukan sambil duduk. Ya, termasuk nanti senam pencegahan osteoporosis ini kan tadi aku juga bilang kan, kalau nggak mampu berdiri lama, boleh bawa kursi. Olahraganya di atas kursi. Itu juga udah bisa. Begitu, Dr. Emi. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Dr. Anita. Sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan nih, Dr. Anita ya. Dari Solihati, mungkin pertanyaannya sama sama dokter Oke tadi ya. Untuk latihan beban pada usia di atas 55 tahun yang sudah mulai ada pengecilan otot di lengan atas, apa bisa membantu untuk pembesaran ototnya? Latihan beban seperti apa yang dapat membuat otot lengannya membesar kembali? Terima kasih. Oke. Jadi dokter Ibu Solihah ya tadi ya. Lengan Solihati. Solihati. Lengan tuh ototnya ada beberapa. Ya, secara umum kalau dikasih beban di gerakan-gerakan tangan itu akan bisa bikin ototnya tadi 2 kali 8 sampai 12 repetisi. 2 set kali 8 sampai 12 repetisi. Gerakan apapun dengan beban menggunakan tangan, contoh dia begini. Itu akan bisa membuat ototnya membesar. Sampai 2 set ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gerakan begini tangan. Ini kan tangan buat bisep. Belakang misalnya. Gak kedengeran sama sekali. Buat tricep. Ibu sering gak kedengeran. Coba pakai headphone, Ibu. Ya, pakai gerakan begini. Ya, tangan semuanya bisa ini. Ya, mau lakukan misalkan kalau, ya tangan terutama tricep dan bisep. Kalau deltoid, angkat ke samping. Oke, Ibu bisa lakukan ini. Diulang 8 hitungan, 2 set. Jadi 8 sampai 12 itu adalah latihan untuk memperbesar otot supaya semakin umur ototnya enggak makin habis. Gitu. Ya, jadi gerakannya saat bisa ke sini untuk untuk bisep, bisa ke belakang, tricep dan angkat ke atas. Jadi sesuai dengan gerakan-gerakan sendi bahu. Jadi ke atas, ke dalam ya. Bisa juga begini ke belakang, ke depan ini juga bisa buat bahu. Ini semua gerakan-gerakan ini akan membuat otot-otot di tangan jadi besar. Oke, terutama kalau otot yang di atas, dia akan bisa begini, ya. Nanti bebannya, kalau mau yang di belakang, nih bebannya pakai tali, ditarik. Jadi kalau talinya ditarik dari sini, dia ngikat kita, dari depan, dia ke belakang, narik begini. Jadi kan saat kita begini yang pakai kekuatan. Kalau talinya dari depan, tahu kan ibu bapak ya, ada yang pakai rubber,
talinya dari depan, saat kita ke belakang dia pakai kekuatan. Itu semua akan membuat otot-otot lengan jadi kerja, punya beban, dan akan jadi besar dan berfungsi dengan baik. Begitu, Mbak Emi? Ya, baik, terima kasih Bu Suharyati ya. Ini ada saran nih dari Bang Jimmy nih, Bang Jimmy Tamburan SPOG. Terima kasih Bang, sarannya prinsipnya yang sakit harus pakai masker. Yang OTG harus jujur juga pakai masker kali ya Bang ya. Makasih Bang, sarannya Bang. Alhamdulillah. Ada lagi Dr. Anita, pertanyaan dari Dr. Hunta Napoleon SPBRR nih. Oke. Dr. Anita yang cantik, presentasinya sangat menarik. Saya mau bertanya, tanya teman saya yang anggota ILC, yaitu Ikatan Lulusan COVID. Okay. Nah, dia sudah sembuh, swabnya negatif kurang lebih sebulan yang lalu. Tapi masih merasakan restriksi paru. Olahraga apa yang disarankan dan bagaimana intensitasnya? Yang bersangkutan usianya lebih dari 50 tahun. Dan olahraga sebelumnya. Ya, terima kasih Dr. Hunta atas pertanyaannya. Ya, jadi ini yang sebenarnya kita takutkan dari infeksi COVID. Paru yang udah radang itu, yang inflamasi itu, gak bisa balik lagi kalau udah rusak selnya. Itu yang kita semua gak mau dapatkan ya dari infeksi COVID ini. Jadi walaupun dia udah sembuh nih, tetap aja tuh ada gejala-gejala restriksi paru. Napasnya gak sesuai, gak seperti sebelumnya, suka sesek tiba-tiba, suka gak enak aja deh, gak kayak yang awal dulu. Ya, jadi kalau untuk olahraga pada penyakit paru, itu kita utamakan untuk dada, rongga dada. Ya, kita utamakan untuk kekuatan otot di rongga dada. Kita bisa latihan dengan buka rongga dada. Latihannya kalau memang dia belum bisa sebelumnya, seperti tadi dok, udah gak biasa, dia mulai harus dari pelan-pelan, start low, go slow. Oke, kalau kardio dia tetap perlu jalan. Ya, gak usah lari dulu, gak usah jalan cepet, jalan aja. Kalau dia gak pernah benar-benar biasa, dia mulai dari 10 menit. Stop, berhenti, nanti dia 20 menit, 30 menit. Kita latih benar-benar karena dia belum pernah sama sekali. Karena fungsinya kita mau bikin paru-parunya yang udah semakin restriksi, fungsinya tetap bagus, bahkan meningkat dibanding sebelumnya. Karena dia parunya udah gak sesuai sebelumnya lagi, sebelum COVID. Parunya ada beberapa bagian yang rusak. Jadi kita mesti memanfaatkan parunya yang tersisa supaya bisa mengambil oksigen dengan baik, dengan volume yang paling maksimal. Caranya adalah dengan latihan kardiorespirasi atau aerobik tadi. Jalan dia pelan-pelan, karena dia sebelumnya, kalau dari yang dokter Huntal sampaikan nih, sebelumnya dia nggak pernah olahraga nih ya. Jadi benar-benar orang sedentar. Mulai dulu dengan jalan rutin. 10 menit, kalau bisa udah sampai 30 menit targetnya. Ya, setiap hari, 3 kali dulu kalau nggak bisa. Nanti kalau udah bisa nambah 4 kali, 5 kali. Oke, dan untuk kekuatannya, kalau fleksibilitasnya, dia akan tetap perlu, terutama semuanya boleh. Sekalian aja, karena dia belum pernah olahraga, kita kasih semua latihan fleksibilitas dari atas sampai bawah, dan latihan beban juga, tapi diutamakan untuk bagian dada. Jadi intensitasnya kalau orang udah restriksi paru, nggak boleh intensitas sedang, intensitasnya rendah dulu. Karena kita mau bikin dia terbiasa, kita bikin dia familiarisasi. Jadi denyut nadinya jangan sampai 120. Ya, karena dia usia udah 50 kan. Kalau 50 kan berarti kan 220 kurang 50 aja udah 170 aja heart rate maksimalnya. Oke, berarti dia kan intensitas sedangnya kalau dia 64% ya berarti kira-kira di 130-an. Ya, kita pilih di bawah itu. Ya, jangan dia masuk intensitas sedang. Kita mulai dari intensitas rendah. Kalau dia udah ini, dia udah biasa dan udah bisa, kita boleh naikin. Gak apa-apa, pelan-pelan. Start low, go slow. Dan latihan beban terutama otot dada. Jadi kita buka. Semuanya kita latihan otot dada. Oke, semua terbuka. Nanti pas senam dari perwatusi, osteoporosis akan dicontohkan juga soal. Oke, gitu Mami. Nita, sebenarnya kita harus sudah masuk ke latihan senam ya, Dokter Nita. Tapi iya benar nih. Kita soalnya senamnya habis ini kita di sekitar 1 jam. Tapi ini pertanyaan terakhir dari Yus aja kali ya, Nita bahas ya. Ya. Karena ini pertanyaan banyak orang nih. Tapi sebelum itu, saya juga akan mengumumkan ini lumayan, ada yang pesertanya ada 62 orang di permulaan ini. Bagi peserta yang sekarang hadir, saya akan mengumumkan acara ini berlangsung sampai tanggal 19 Desember, yaitu dari tanggal sekarang 27 September, nanti 10 Oktober, kemudian 24 Oktober, lalu 7 November, lalu 21 November,
kemudian 5 Desember dan terakhir di tahun ini yaitu 19 Desember. Mungkin lain waktu peserta lebih banyak lagi. Dan itu pertanyaan terakhir Dr. Nenita yaitu Iya, tadi menyambung Mbak Emi dulu. Jadi ini 2 minggu sekali benar kata Dr. Emi dan nanti tema presentasi dan latihan fisiknya juga beda-beda ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengajak semua Bapak Ibu tetap bugar tiap 2 minggu, tapi tentunya mesti ditambahin dengan Mbak Emi ya, karena kan 3 sampai 5 kali seminggu harusnya ya. Aerobik dan senam-senam yang lain. Oke, jadi kalau umur 33 tahun atau umur berapapun dengan kelebihan berat badan. Tunggu Dr. Anita, sebelum nah, supaya jangan ada yang tutup dulu, karena kita akan berfoto, jadi... Ya, sebelum senam kita foto dulu ya, semuanya ya, nanti dibuka video. Dr. Anita, jawab pertanyaan ini, kita beritahu kepada peserta webinar ini, yaitu untuk berfoto nanti setelah pertanyaan ini. Silakan Dr. Anita jawab untuk pertanyaan Siap. Jadi untuk olahraga yang ditanyakan oleh Yus, ini adalah olahraga untuk fat loss. Ya, untuk mengurangi berat badannya kan ya, tujuannya kalau dia bilang latihannya kelebihan berat badan. Oke, yang pertama dulu, apakah boleh yang weight bearing? Sebenarnya itu balik lagi ke orangnya. Kelebihan berat badannya berapa banyak? Lututnya sakit apa enggak? Ya, kalau misalnya memang enggak ada keluhan, dia bisa jalan, dia bisa ini, ya enggak apa-apa. Dia ke jalan kan termasuk weight bearing juga ya. Harusnya kalau sepeda, berenang, itu kan benar-benar enggak weight bearing. Kalau dia masih levelnya ringan, mau weight bearing ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya memang tidak terlalu yang high impact, enggak terlalu dia lompat-lompat, enggak terlalu sampai lari. Lebih aman dipilih yang not weight bearing, yang tidak menyangga berat badan tubuh, walaupun kalau memang dia suka, ya boleh, tapi dengan intensitas yang ringan dulu. Prinsipnya kalau mau nurunin berat badan yang mesti diingat, lebih dari 30 menit, ya bahkan dianjurkan 40 menit, karena kalau metabolisme kita tuh yang paling gampang menggunakan glukosa yang kita makan, ya nasi apa semua yang dari kita makan atau yang disimpan di otot itu pertama digunakan dulu karena itu paling cepat, Bapak Ibu. Habis itu baru ke lemak sumber energinya. Nah dan untuk membakar lemak itu perlu oksigen. Artinya kita olahraganya harus sempat napas. Nggak boleh yang intensitas tinggi. Kalau dia intensitas tinggi, lari, yang ngebut sepedanya, itu kan yang tadi masuknya jadi nggak sempat napas kan, ngos-ngosan kan, terbata-bata ngomongnya. Nah, itu tidak bisa membakar lemak. Jadi, kalau mau bakar lemak, habisin dulu glukosa bahan bakunya, jadi dia perlu olahraga minimal 30 menit, amannya 40 menit, dan pilihnya yang intensitas sedang, yang masih bisa napas, yang masih sempat masukin oksigen. Jadi buat kurus, nggak usah lari cepet-cepet, jalan cepet aja. Yang penting 40 menit. Begitu ya Bapak atau Ibu Yus nih, semoga bisa menjawab. Terima kasih Dr. Emi, terima kasih semuanya. Acara aku kembalikan ke Dr. Emi. Alhamdulillah, ternyata selesai juga ya acara onar kita hari ini. Mudah-mudahan di tanggal berikutnya semua bisa mengikuti kembali. Jadi untuk acara hari ini sudah selesai. Mari kita tutup semua dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu sekarang kita masuki untuk workshopnya yaitu senam osteoporosis yang akan dipandu oleh Ibu Khairani. Tapi ada penjelasan dulu dari narasumber kita, Dr. Ade Tobing, SPKO, untuk dari Perwatusi untuk acara senam ini. Silakan Bu Dokter dilanjutkan, Bu Dokter Ade. Kita foto dulu dong Dr. Emi ya. Udah tadi difoto. Foto dulu dong ya. Ya, silakan foto. Pak, ini Pak Host, silakan foto Pak Host. Oke, semua boleh buka videonya ya, biar jadi kenang-kenangan kita nih. Ya. 2 minggu lagi boleh ikutan ya, di Google Form-nya. 2 minggu lagi ikutan lagi, nanti kita senam dan seminar dengan topik yang berbeda. Wah, ada cantik-cantik semua nih. Yang ganteng mana ya? Oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Aku minta gaya senam olahraga, saya salam olahraga dong semuanya. Wah, biar kita bugar ya, abis ini udah siap goyang. Wah, Dokter Tri di mobil gimana goyang itu, gimana senamnya? Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, okay. Terima kasih Dokter Ade, silakan. Ya,
Ya, terima kasih Teh Emi, Dr. Anita. Sini saya lihat ada Dokter Tanya SPKO juga yang ikut hadir. Halo Dokter Tanya. Sore senior. Ini beda generasi dengan Anita ya. Anita begitu lincahnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti yang kita peragakan adalah senam pencegahan osteoporosis. Sebenarnya ada serinya, seri 1. Dan ini dibuat untuk orang yang sehat, yang usianya sampai 50 tahun. Tapi kalau saya lihat prakteknya 60 tahun, 70 tahun juga ikut latihannya. Di Jakarta Timur itu juga sudah menjamur sepertinya ya. Nah, sebenarnya senam ini seperti olahraga lainnya terdiri dari ada pemanasannya, di dalam pemanasan itu ada stretching, kemudian masuk ke dalam inti. Nah, kekuatannya di inti adalah selain menambah ketahanan jantung paru atau aerobiknya, ini juga menambah kekuatan otot dan meningkatkan padatnya tulang. Dan terakhir akan ada pendinginan. Sebenarnya durasi yang kita lakukan ini adalah sampai 50 menit. Hanya saja kita tidak mengikuti nanti latihan di lantai atau di matras. Nah, senam ini sebenarnya sudah pernah diteliti oleh seorang spesialis kedokteran olahraga dalam tesisnya. Dalam 46 orang usia 25 sampai 35 tahun yang tidak pernah berolahraga dilakukan 14 minggu 3 kali seminggu, maka bone mineral density atau kepadatan tulangnya bertambah. Nah, itu suatu luar biasa sebenarnya ya. Baiklah, tidak berlama-lama nanti saya akan sampaikan bahwa senam ini diprakarsai oleh PEROSI, Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, yaitu dokter-dokter yang peduli terhadap kesehatan tulang, tetapi ini akan dibawakan oleh PERWATUSI, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Kebetulan saya dan dokter Tanya ini ada di dua sisi, baik untuk dokter-dokternya, baik juga untuk masyarakatnya. Jadi saat ini pimpinan kami adalah Ibu Anita Anas Erol Hutagalung, ya, pimpinan PERWATUSI. Perlu saya sampaikan lagi terakhir di sini bahwa kami sudah berumur 20 tahun sejak tahun 2000 ya, PERWATUSI ini diselenggarakan. Dan kemudian beralih sekarang dulu Yayasan Tulang Sehat Indonesia, sekarang Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Bagi Bapak Ibu boleh kok ikutan dalam organisasi ini, karena organisasi ini nirlaba, kemudian tidak mengikuti politik ya, tetapi mau sehat itu sebenarnya, dan khususnya tulang sehat. Baiklah, kita akan mulai saja, kita mulai dengan pemanasan seperti olahraga lainnya, tetapi tentunya ini dilakukan dengan baik, benar, terukur dan teratur. Silakan Hairia, nanti saya sambil melakukan talk show-nya ya. Silahkan instruktur Hairia. Kita mulai dengan sikap salam. Jadi di dalam pemanasan ini tentunya intensitasnya ringan, perlahan ya, menyiapkan jantung paru kita, kemudian sendi kita, otot kita untuk menerima latihan inti di intensitas sedang yang direkomendasi oleh WHO dan PDSKO. Tadi seperti Dr. Anita sebutkan tadi. Bisa? Mungkin sambil saya ya, ngomong nggak apa-apa ya. Silakan ya Mas Torik ya. Mas Torik dimulai ya. Untuk menyingkat waktu, bukan menyingkat waktu, untuk apa, mengisi waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau mau ikut senam osteoporosis yang untuk usianya di atas 50 tahun, ya, pralansia dan lansia, kemudian
ada yang tubuhnya besar, yang obes, atau lututnya bermasalah, silahkan ikut senam osteoporosis secara virtual pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8. YouTube-nya Perwatusi Pusat. Ya, boleh juga nanti ikut Zoom. Jadi kalau sudah ikut itu pertama, nanti kita bisa ikut di Zoom. Itu asik tuh, udah hampir 200-an ya yang membernya. Silakan. Udah bisa? Belum juga ya. Jadi. Ini sikapnya berdiri, tapi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini silahkan juga mau dilakukan duduk juga boleh. Bahwa perwatusi saya sambil ngomong ya, daripada kosong. Ini sambil bersiap-siap, silakan aja kalau mulai saya akan berhenti bicara. Sayang waktunya, silahkan saja Mas Heria sudah siap-siap di sana. Saya lihat tinggal musiknya ya. Oke. Ya, silakan Ibu Haria lagunya. Ibu-ibu boleh berdiri. Ya, Ibu sambil mempersiapkan posisi ya. Kita mulai dengan sikap salam. Iya, kita mulai. Saling menekan tangannya, saling menekan. Nah, kelihatan? Belum terlihat ya, kelihatan? Sorot besar kali ya. Ya, sorot besar bisa. Membuat
kakinya menekuk, tetap menggerakkan otot-otot besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sekarang kita melatih otot-otot paha besar belakang dan disebut dengan otot hamstring. Badan tetap tegak, jangan membungkuk. Jakarta Timur juga cool banget untuk melakukan senam pencegahan osteoporosis. Nah itu pemanasan, kita akan lanjutkan langsung ke inti. Ya. Dan intinya kita latih dulu jantung parunya dengan intensitas sedang. Kan ya? Inti satu. Latihan inti satu. Ya. Tentu iramanya lebih cepat. Ayo bersemangat ibu-ibu. Ya, ekstensikan punggungnya.
sambil duduk juga ya. Digerakkan tangannya.
lagi. Inti satu, yang aerobik, sekarang kita masuk ke inti dua, yaitu latihan kekuatan. Silakan mengambil dumbbellnya atau minuman, ya, botol minuman dipegang. Ini kekuatan daripada senam ini, sehingga massa tulangnya bertambah bila dilakukan secara rutin. Tadi ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa lengannya mengecil, ya. Ini boleh salah satu contoh dengan melatih otot bisep. Otot bisep itu berada di depan. Jadi kita melakukan latihan dengan demikian, fleksi, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas. Iya, teruskan, Bu. Bagus banget. Apa yang ada di rumah, botol itu boleh. Jadi kalau otot kita biarkan malas gerak, maka ini akan kecil ototnya. Tapi kalau dilatih dengan misalnya dumbbell 1 kilo, ya itu bisa meningkatkan kepadatan tulang. Variatif lain diulang-ulang supaya ada manfaatnya, karena kita tahu otot tulang itu melekat pada otot, sehingga bila otot digerakkan maka tulang akan mendapat dampak positifnya, dapat menebalkan tulang dan juga menguatkan otot dan tulang. Sudah terbukti dengan penelitian kami. Ya, ini adalah otot yang berlawanan dengan otot bisep, otot yang ada di depan atas. Sekarang yang kita latih adalah otot lengan atas belakang. Harus ke belakang dalam, ya, jangan keluar. Ini interval gerakan. Iya. Perlahan bahunya. Jangan dihentak, Ibu. Sayang sendinya. Ada variatifnya lagi, tetap melatih. Atas, depan, dua tangan, belakang lagi, ya, trisep, hanya divariatifkan.
variasi jika tidak membosankan. Lakukan 3 kali dalam seminggu agar densitas atau ketebalan tulang bertambah. Mudah-mudahan bila tulangnya kuat, ototnya kuat, ada selipan ataupun lubang jalan atau kabel berseliweran, kita tidak jatuh ya, karena kita kuat. Ya. Ini juga variatifnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
Oke, keren. Dua tangan. Ya, ini adalah latihan kekuatannya untuk otot-otot dada kita. Jadi harus dilakukan rutin. Tidak boleh sekali sebulan. Karena apa? Latihan rutin itulah, pengulangannya itulah yang membuat otot kita menjadi kuat dan tulang kita menjadi kuat dan tebal. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini sekalian melatih keseimbangan ya. Condong ke kiri, ke kanan. Buang nafas sambil nafas. Buang nafas sambil nafas. Ya. Belum pernah memegang dumbbell, sebaiknya memakai minuman mineral yang ringan ya. Ini adalah gerakan peralihan. Otot-otot besar ya. Jadi ini bisa dilakukan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bisa lihat di YouTube Perwatusi ya. Jadi 6 pencegahan osteoporosis dari Perwatusi ini sudah ada di YouTube. Bapak Ibu pulang boleh. Pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di YouTube Perwatusi Pusat. YouTube akan dibuka beberapa menit sebelum mulai. Nanti kalau Ibu sudah ikutan di sana, bisa ikut dalam grup yang bisa senangnya duduk ya, senam osteoporosis. Kalau ini adalah yang kami terima. Iya. Nah, ini adalah gerakan yang berlawanan. Satu melatih bisep, satu trisep. Melatih kekuatan otot-otot lengan. Ya. Buang nafas, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas. Kemudian melatih seperti ini.
berbahaya, apalagi penyakit tekanan darah tinggi atau penyakit-penyakit yang apa dengan memakan obat ya, yang makan obat rutin. Hati-hati, baiknya buang nafas, ambil nafas ya, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas. Nah, itu yang perlu dilakukan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang sebelahnya lagi, latih yang kanan harus seimbang dengan melatih yang sebelah kiri. Kalau melatih bagian tubuh atas, baiknya dilatih juga. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Silahkan bernyanyi. Ya, karena ini tidak termasuk intensitas sedang. Jadi bisa bernyanyi dong. 6, 7, interval. Interval lagi, sebentar lagi kita akan masuk ke pertandingan. Nah, ada inti satu. Kedua dengan menggunakan dumbbell ya. Latihan kekuatan. Strengthening exercise. Luar biasa, ibu-ibu sekalian, sangat bagus. Langsung kita masuk pendinginan ya, Heriyah ya. Oke. Kita melakukan peregangan dan pendinginan. Iya, kita pendinginan, tentu sudah lagi. 8, iya. Dan sambil peregangan. Senam ini sudah diteliti oleh spesialis kedokteran olahraga tahun 2005 yang lalu. Hasilnya memadatkan tulang pada usia muda, ya, 25 sampai 35 tahun dengan latihan 3 kali dalam seminggu selama 14 minggu. Saya merekomendasikan kepada ibu-ibu masih senang bergerak, silakan mengikuti. Tapi kalau mendorong ke belakang, rasakan ada regang.
Sedangkan kalau ibu duduk lama-lama 2 jam sekali, kita bisa melakukan peregangan. Tarik nafas dalam. Iya. Keluarkan perlahan. 7. Dengan tekuk lututnya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jangan lupa tarik nafas. Buang nafas. Kita tetap melakukan peregangan bagi tubuh kita Pak yang kita pakai tadi. Regangkan pada sisi tubuh, ya. Jangan dihentak, perlahan saja, relax. Keseimbangan ya. Bagi lansia sebaiknya jangan jatuh. Nah, ini saya lihat masih muda, ya, tapi harus dilatih. Ya. Muda, lansia tetap berlatih, super health, bergeraklah supaya sehat. Oke, kembali kita melatih peregangan betis. Ujung-ujung jari sebaiknya arahnya ke depan. Jangan ada yang bengkok di belakang. Semuanya lurus ke depan. Ya, jarinya itu. Nah, jari yang kaki-kaki. Ya. Depan, jangan ada yang bengkok. Ya. Supaya tercapai otot betisnya yang diregang. Ini. Otot paha. Otot yang berdiri. Berhubungan dengan kesehatan yaitu tahan ketahanan jantung paru, kelenturan dan juga kekuatan. Inilah bagian dari kesehatan. Siapa saja boleh mengikuti latihan ini. Tarik nafas dalam, keluarkan. Iya. Tarik nafas dalam lagi. Pakai oksigen berarti sudah cari nafasnya ya. Ya iya iya. Jadi sambil benah-benah lap-lap keringat kita menyampaikan di sini inilah persembahan dari Perwatusi Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Anita Anas Erol Hutagalung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang juga kalau Bapak Ibu sekalian ingin senam yang sambil duduk. Itu juga sudah kami lakukan penelitian. Dan sekarang kita melakukannya secara virtual, Perwatusi Pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ikutan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Siapa saja silakan. Dan itu di jam 8. Tolong dicatat YouTube-nya Perwatusi Pusat. Menjelang jam 8 baru dibuka. Itu pengumuman dari saya. Persilahkan moderator, mungkin ada yang mau bertanya kali ya tentang gerakan ini. Silakan Dr. Emi. Oke. Dr. Ade dan Ibu Hairani, terima kasih. Waduh ya. Tadi aku juga ikut.
Ini ya, seru ya. Saya lihat di sini ada Ibu Ketua kita. Saya baru lihat Ibu Anita. Iya, aku udah lihat dari tadi Bu Anita. Oh, maaf Bu Anita. Ini Ketua kita sudah hadir, Ketua Umum Perwatusi Pusat Ibu Anita Erol Hutagalung. Oke. Oke, demikian. Ya, terima kasih banyak Dokter Ade dan Perwatusi Bu Anita. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah ikutan. Saya sebagai Ketua pelaksana acara ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan semua peran sertanya. Sampai ketemu lagi di acara ini. Jangan sabar seminggu lagi untuk senam bersama. Dan tetap sehat dan bugar. Apa Ibu Anita ada yang ingin disampaikan? Dari terima kasih. Tapi luar biasa, paparan yang dokter kita sampaikan luar biasa, manfaat bagi kita dan juga bahan manfaat bagi orang-orang yang sekolah olahraga yang pada bingung kalau pakai masker tadi ya. Iya. Yeah. Dengan dengar ini sekarang, mudah-mudahan ke depan kita tidak bingung lagi. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Anita. Semoga bermanfaat juga untuk semua. Mudah-mudahan minggu depan kita akan hadirkan tema yang berbeda dengan senam yang berbeda. Sampai bertemu lagi. Tetap sehat, tetap bugar. Cuman butuh sedikit waktu untuk bugar. Jadi olahraga memang harus disempatkan ya Bu. Pak, kalau nggak disempetin nggak bakal sempat. Lumayan ya untuk keringat hari ini ya. Semoga bisa diteruskan 3-5 kali seminggu. 30-60 menit. Hari ini udah 60 menit bersama Dr. Ade Tobing, SPKU, dan Ibu Hairiyah. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Saya dari di Jakarta Timur, Dr. Entes dan SPKU pamit undur diri. Dadah. Sehat selalu. Terima kasih buat semuanya sama-sama. Yanti, Lianti, Liani, semuanya terima kasih. Iya, ada Ibu Soraya tadi di sana. Oh, Siska, wah dari Sydney nih ya. Oh, Siska nih, thank you. Wah, ada yang dari luar negeri loh, Ibu. Dokter Ade. Wah, ada yang dari Australia. Ada lagi dari mana nih? Kayaknya dari seluruh Indonesia juga bisa nih. Juga ada ya, Bu. Oke, udah terangri. Ketua, Ibu Soraya. Hari Selasa, Kamis, Sabtu, jam 8. Di YouTube Perwatusi Pusat. Wah, ada lagi. Ini juga nanti kita post ke YouTube loh, Dok. Oh iya, ya, silakan. Jadi buat nanti yang mau ngulang, bisa lihat di YouTube IDI Jakarta Timur. Iya, tapi juga memang ada di YouTube kita juga ya, YouTube Perwatusi. Perwatusi ya, iya dong, yang penting kita. Jadi kan bisa 3 kali sampai 5 kali seminggu ya, Dok, boleh ya? Boleh, nanti boleh kombinasi dengan senam yang duduk. Boleh, silakan. Oke. Okay. Tapi tetap. Ya, 10 detik ke depan akan ditutup room virtual. Monggo, terima kasih. Dan dilihat lagi di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Waduh, Mbak Emi udah di jalan, Mbak Emi itu ya. Thank you. Hati-hati. Iya, thank you. Di IPI Jakarta Timur tuh banyak yang ikut tadi. Oh iya, senang sekali. Terima kasih Bu Anita udah bantu ke Ikatan Istri Dokter Indonesia Jakarta Timur ya. Iya, Dokter Doris juga ikutan, Dokter Christian Bro, thank you. Bu Balkis Rina, terima kasih. Mbak Emi Jakarta Timur, thank you Bu Nia. Balkis bagus gerakannya. Oh iya ya tadi ya, wah seru banget. Terima kasih. Saya sampai ngintip. Oke, okay, yes. Thank you to all. Sama-sama, Dokter. Wah, 7 detik lagi. Thank you. Sampai ketemu 2 minggu lagi ikutan lagi ya. Biar bugar semua. Nanti kita hadirkan jenis olahraga senam yang lain. Oke. Okay. Sampai bertemu. Thanks. See you. See you.